Warga Kampung Pasawahan, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dikagetkan dengan fenomena hujan es, Jumat, 17 Maret 2023. Video hujan es di Sukabumi viral. Dalam video viral berdurasi 16 detik terdengar suara seorang wanita yang kaget dengan fenomena hujan es tersebut, informasi diperoleh Tribun Jabar. Hujan es terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. Siang tadi, seorang warga, Nanan, mengatakan, sebelum terjadi hujan es, terdapat sambaran petir, sampai akhirnya terjadi hujan es, butiran. Es berjatuhan ke genting dan jalan di sekitar pemukiman warga. Pertamanya ada sambaran petir beberapa kali, kondisi awan juga tidak terlihat mendung, gak lama ada gemuruh di atas genting kayak ada batu kerikil jatuh. Ternyata hujan es, ujarnya, menurutnya, hujan es berbentuk butiran kecil dan transparan. Fenomena hujan es ini terjadi selama sekitar 3 menit, saya juga kaget, soalnya lagi istirahat di pos, tiba-tiba hujan es, ukurannya kecil kayak kerikil gitu gimana, warnanya bening transparan. Hujan es. Pasawahan telah terjadi hujan es. Hujan es, lihat. Telah terjadi hujan es. Oh. Es batu. Oh. Lihat pantulan-pantulan hujan es.